Hai guys, selamat datang kembali. Bintang K-pop, model, star rapper asal Thailand yaitu Lisa terlihat memperbarui postingan di Instagram pribadinya dengan lebih dari 104 juta followers, membagikan foto-foto menyenangkan aktivitasnya beberapa waktu terakhir. Dalam foto di bagian tersebut, Lisa tampak happy saat menjadi guru pengganti di acara Celeb Substitute beberapa waktu lalu. Di mana dalam program tersebut, Lisa tak menikmati waktunya bersama anak-anak berbakat dan membawakan lagu Rockstar dengan nuansa yang berbeda. Selain itu, Lisa juga telah membagikan foto-foto dirinya dengan mengenakan style serba biru di dalam tribun saat dia menyaksikan pertandingan baseball beberapa waktu lalu untuk mendukung klub Los Angeles Dodgers. Di mana seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu lalu, seorang OP telah membagikan fotonya saat dia bertemu dengan Lisa yang tengah menonton pertandingan baseball bersama manajernya Alice. Sementara itu, artikel terbaru wawancara Lisa bersama InStyle telah dibagikan. Mana dalam wawancara tersebut, Lisa mengatakan bahwa keyakinan akan hal yang paling penting untuk menjadi bintang rock. Lisa juga merasakan bahwa dia mampu menampilkan energi rockstar dengan sangat baik. Setelah itu, dalam wawancaranya ini, Lisa berbicara bagaimana hubungannya dengan anggota Blackpink lainnya selama masa karir solo mereka di tahun 2024. Lisa mengatakan bahwa dia bersama ketiga member Blackpink lain seperti Jennie, Rosie, dan Jisoo tidak sering bertemu, namun masih saling berkirim pesan dan FaceTime jika memungkinkan. Di mana Lisa juga mengungkapkan bahwa dia sangat bangga dengan mereka semua. Di sisi lain, lagu terbaru Lisa Moonlit Floor nampaknya semakin viral dan disukai oleh general publik. Karena Lisa berhasil membawakan lagu ini dengan nuansa yang berbeda dari lagu aslinya. Banyak kreator TikTok yang menarikkan channel Moonlit Floor sendiri maupun dengan teman mereka. Selain itu, tidak hanya di TikTok. Namun, Moonlit Floor juga stabil di platform musik seperti Spotify dengan lebih dari 2,7 juta streaming per harinya. Bahkan masuk di daily Spotify US yang dikenal susah ditembus. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya!